hari Minggu. Adik-adik, masih ingat gak sama wajah-wajah yang berdiri di depan adik-adik ini? Apa? Kak Edes gak denger? Ingat gak? Oh, ingat. Bagus. Tapi mungkin adik-adik ada yang lupa. Kak Edes akan ingetin. Nah, di sini ada Kak Edes yang akan mengajar di Horong 2. Halo adik-adik. Nah, terus di belakang Kak Edes ada Abang Renhat yang akan mengajar di Horong 3. Lalu di belakang Bang Renhat ada Abang Franz. Dia juga akan mengajar di Horong 2. Lalu di belakangnya Bang Franz ada siapa? Kameri. Nah, ada Kameri. Kameri itu akan mengajar di Horong 1. Lalu selanjutnya di sebelah Kameri ada siapa? Depannya huruf R. Iya, Kak Ratna. Dia juga akan mengajar di Horong 1. Lalu yang pakai baju hitam, siapa nih? Kak? Kapris? Iya, Kapriska. Kapriska juga akan mengajar di Horong 1. Nah, adik-adik, karena COVID-19, kita nggak bisa bertemu ya. Wah, sedih sekali. Udah lama kita gak ketemu, berapa bulan ya? Coba, yang terakhir sekolah minggu, bulan apa? Bulan Maret. Nah, berarti kalau dari Maret, udah hampir 5 bulan adik-adik kita gak ketemu. Tapi tenang aja, mulai sekarang kakak-kakak sekolah minggu akan muncul terus setiap minggu di layar handphone atau laptop adik-adik. Kita akan sekolah minggu online. Nah, keren kan? Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita akan tetap melakukan ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan sedih, suatu hari kita pasti akan ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Terus, jangan lupa juga, nanti setelah lihat video pembelajaran sekolah minggu ini, adik-adik harus login ya. Di interaksi online-nya nanti minta sama mama sama papa untuk masuk login ke interaksi online. Link-nya akan dikirim melalui WhatsApp grup Horong masing-masing. Jadi nanti kakak-kakak yang di belakang ini semua akan menyapa adik-adik secara langsung, nggak cuman nonton video aja. Oke adik-adik? Oke deh, nah adik-adik kita akan memulai ibadah online kita ini. Lalu kita sebelumnya harus apa? Harus makan. Yah, makannya nanti. Kalau udah makan, bagus. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lupa gak cara berdoa? Enggak ya, anak-anak Tuhan pasti tidak lupa berdoa. Nah, lipat tangannya. Tutup matanya dan tenangkan hatinya. Yuk kita berdoa, Kak Edes akan pimpin dalam doa pembuka. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kita anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa bisa ketemu lagi dalam pelayanan ibadah sekolah minggu berbasis online. Tuhan, walaupun keadaan kami terpisah secara fisik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memelihara hati dan juga tubuh kami di tempat kami masing-masing. Kami mau memulai ya Tuhan ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan Yesus tolong, kami mohon Tuhan Yesus jamah setiap hati adik-adik sekolah minggu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu agar kami boleh ibadah dengan tenang dan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi dipimpin oleh Kapriska. Nah,
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, semuanya pada angkat tangan. Nah, sekarang kita bangkit berdiri karena Kak Priska, Bang Reinhardt, Kak Edes, Kak Ratna, Kak Mary, sama Bang Pras mau ngajarin satu lagu baru. Judulnya, Halo Apa Kabar Teman. Liriknya gak susah sih dihafalin. Cuma gini doang. Halo apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, bertepuk tangan. Gampang kan? Yuk kita bareng-bareng kita belajar gayanya ya. Yuk Bang Reinhardt. Putar-putar bertepuk tangan. Sekali lagi ya. Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar bertepuk tangan. Nah adik-adik, udah selesai lagu pertama, jangan langsung duduk. Karena kita mau masuk lagu kedua, kita mau nyanyi bareng-bareng lagu Lu Lalu. Tetap bangkit berdiri, ikutin gerakan dari kakak-kakak dan abang-abangnya ya. Yuk Bang Reinhardt. Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kau kumpulkan kami anak-anakmu Tuhan untuk dapat beribadah secara online Tuhan untuk di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kau berkati Tuhan agar kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu ini Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya dulu ya adik-adik ya. Dibuka dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Dibuka dulu Alkitabnya. Kalau yang belum
diambil dulu Alkitabnya ya. Sudah? Ya, dibuka dulu Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat? Kita baca, Kak Mary akan bacakan dari ayat 8 sampai 10 ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Hidup sebagai anak-anak terang, ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kan? Jadi, tema untuk minggu ini itu adalah hidup sebagai anak. Nah, adik-adik, siapa yang sudah merindukan buat ke sekolah lagi? Ah, udah pada kangen ya sama teman-temannya ya? Udah pada rindu ya sama bu gurunya ya? Udah pada rindu ya mau main di lapangan sekolahan? Nah, lari-lari ya, kejar-kejaran. Nah, walaupun kita belum bisa bersekolah secara langsung, bertemu dengan teman-teman, tapi kita harus tetap bersyukur ya adik-adik ya, karena sampai saat ini Tuhan masih sangat baik banget kasih kita nafas kehidupan. Ya, sebagai anak-anak terang, walaupun kita secara online atau di rumah saja, tapi kita tetap bisa menjadi anak-anak terang. Dengan cara apa? Dengan cara membantu orang tua. Contohnya apa yo? Coba buat bantu orang tua. Iya betul, bersihkan tempat tidur. Terus apa lagi? Iya, bantu mamanya nyapu. Apa lagi? Apa lagi ayo? Iya, tidak berantem ya terhadap adik dan kakak. Jangan sampai rebutan adik-adik. Ya. Nah, dengan kita membantu orang tua pun sebenarnya kita sudah menjadi anak-anak terang. Ya, adik-adik ya. Walaupun kita tidak bertemu lagi dengan untuk sementara kita tidak bertemu dengan teman-teman, dengan kakak sekolah minggu, dengan guru-guru, tapi dengan kita membantu orang tua pun kita bisa menjadi terang di rumah kita. Ya. Nanti walaupun kita sudah bertemu kembali, kita bisa jadi tetap anak-anak terang. Nah, siapa yang kan ini online nih? Siapa yang ngerjain pekerjaan sekolahnya masih nanti-nanti dulu, enggak langsung dikerjain? Atau minta tolong orang tuanya nih yang suruh ngerjain. Ayo, ada enggak? Ayo siapa ayo yang ketahuan ayo. Atau ngerjain PR-nya ntar dulu deh mah, main dulu deh gitu. Ayo siapa ayo. Iya, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Walaupun kita belum bisa berinteraksi langsung, kita juga bisa menjadi anak-anak terang di tengah keluarga. Ya, yaitu dengan membantu orang tua. Ya, tidak berantem sama adik atau kakak, rebutan mainan. Gitu ya. Terus kalau misalnya adik-adik mau keluar rumah, harus pakai masker. Ya, kalau ada temannya, adik-adik bertemu dengan temannya tidak pakai masker, kasih tahu harus memakai masker. Ya, adik-adik ya. Karena kalau kita keluar rumah, kita harus pakai masker. Ya, kalau kita pakai masker terus dilihat orang, oh ternyata ya rajin ya mau pakai masker ya. Nah, itu pun jadi salah satu anak-anak terang. Ya, adik-adik ya. Oke, jangan lupa menjadi anak-anak terang tidak harus dilihat orang. Dengan keluarga pun kita bisa jadi anak-anak terang kok adik-adik. Ya, adik-adik ya. Oke. Jangan lupa bantu orang tua. Jangan membantah ya, jangan suka nanti dulu mah, main dulu mah gitu. Karena kita belum bisa sekolah terus adik-adik bisa santai-santai. Jangan santai-santai ya adik-adik ya.
tetap harus rajin belajar ya, rajin baca Alkitab. Walaupun kita enggak ketemu selama beberapa waktu, tapi adik-adik tetap rajin baca Alkitab kan? Nah, tetap memuji nama Tuhan kan? Dengan memuji nama Tuhan pun di rumah kita bisa jadi terang. Karena apa? Lagu pujian kita itu Tuhan yang dengar. Ya adik-adik ya, dengan lagu pujian itu kita juga bisa jadi berkat. Berkatnya apa? Oh Tuhan bahagia lihat kita. Oh ternyata anak-anak sekolah minggu mau memuji nama Tuhan walaupun tidak bertemu dengan teman-temannya. Ya adik-adik ya. Nah untuk lebih penjelasan secara lebih detailnya nanti akan kakak-kakak jelaskan di interaksi online. Oke, jangan lupa ya, minta linknya sama mama papa biar kita bisa berinteraksi secara langsung, secara online. Oke adik-adik, nah sekian dulu dari kameri ya. Nanti kita lanjutkan lagi pemberitahuannya tentang lebih rinci lagi tentang menjadi anak-anak terang. Oke adik-adik, nah sebelum kita link online ini, kita mau berdoa dulu ya. Kan kita udah selesai nih dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, agar firman-Mu ini Tuhan dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi terang. Minimal Tuhan di keluarga kami Tuhan, kami tidak berantem Tuhan, kami selalu ceria Tuhan, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa, agar menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Karena berkat yang kami terima itu Tuhan, itu berasal dari Engkau saja Tuhan, karena Engkau senang melihat kami Tuhan, karena kami sudah selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Untuk penutup, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 2. Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, bimbing kami dalam setiap minggunya. Tuhan, juga pertemukan kami di interaksi online berikutnya. Tuhan, berkati kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.